Remember me, do I have to say goodbye? Remember me, don't let them make you cry. Forever, even far away, I hold you in my heart. Hayo, pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu ini, bukan? Yaps, lagu yang berasal dari film Disney Coco. Tak usah berlama-lama lagi, yuk simak bersama. Awal cerita. Di sebuah desa di Santa Cecilia, Meksiko, seorang ibu rumah tangga, Imelda Rivera, merupakan istri seorang musisi yang meninggalkannya dan putri mereka yang berusia 3 tahun, yaitu Coco, untuk mengejar karirnya di bidang musik. Karena hal itu, Imelda melarang keras musik dalam keluarganya dan beralih ke bisnis pembuatan sepatu, yang menjadi bisnis keluarga. 96 tahun kemudian, cicit dari Coco, Miguel, yang berusia 12 tahun, diam-diam bermimpi menjadi musisi seperti Ernesto de la Cruz, seorang bintang film dan penyanyi populer pada generasi Imelda. Suatu hari, Miguel tidak sengaja merusak foto Imelda bersama Coco di tengah keluarga Ofrenda dan tidak mengembalikannya. Miguel menemukan bahwa suaminya Imelda, yang wajahnya disobek, memegangi gitar terkenal milik Ernesto. Kemudian, ketika Miguel mencoba memasuki pertunjukan bakat untuk Dia de Muertos atau hari peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal, tetapi neneknya Elena menghancurkan gitarnya. Pertengahan cerita. Menyimpulkan bahwa dia adalah cucu buyut Ernesto, Miguel memasuki makamnya dan mencuri gitarnya untuk digunakan dalam pertunjukan tersebut. Ketika dia memetiknya, dia menjadi tidak terlihat oleh semua orang di plaza desa. Tapi, bisa melihat dan dilihat oleh anjingnya Dante dan kerabatnya yang meninggal yang berkunjung dari negeri orang mati untuk liburan. Membawanya ke sana, mereka menemukan bahwa Imelda tidak dapat menyeberang karena fotonya telah dihapus dari ofrenda. Miguel harus kembali ke tanah hidup sebelum matahari terbit, atau dia akan menjadi salah satu dari orang mati. Untuk melakukannya, dia harus menerima restu dari keluarganya yang bisa mengurungkan kutukan yang ditimpakan kepadanya dengan mencuri gitar Ernesto. Imelda memberi Miguel restu dengan syarat dia meninggalkan musiknya. Dan karena tidak mau menerima kondisi Imelda, Miguel mencari restu Ernesto. Miguel bertemu dengan Hector, sebuah kerangka keberuntungan yang dulu pernah bermain dengan Ernesto dan menawarkan untuk membantu Miguel menghubunginya. Sebagai gantinya, Hector meminta Miguel untuk membawa fotonya kembali ke tanah hidup agar dia bisa mengunjunginya sebelum dia melupakannya dan dia benar-benar lenyap. Hector mencoba mengembalikan Miguel ke sanak saudaranya, tapi Miguel kabur dan menyusup ke rumah Ernesto. Ernesto menyambut Miguel sebagai keturunannya, tapi Hector menghadapkan mereka memohon agar Miguel mengambil fotonya. Hector menyadari kebenaran tentang kematiannya. Ernesto meracuni dia dan mencuri lagu yang dia tulis, menyampaikannya sebagai miliknya untuk menjadi terkenal. Ernesto mencuri foto Hector dan memilikinya, dan melemparkan Miguel ke sebuah lubang. Miguel menyadari bahwa Hector adalah sebenarnya kakek buyutnya dan Coco adalah anak perempuannya, satu-satunya orang yang masih mengenangnya. Miguel menjelaskan bahwa kematian Hector adalah hasil keputusan untuk kembali ke rumah. Imelda dan Hector akhirnya berbaikan. Mereka menyusup ke konser matahari terbit Ernesto untuk mengambil foto Hector dari Ernesto dan mengungkapkannya sebagai penipuan kepada orang banyak. Ernesto diliputi oleh bel yang jatuh, menirukan kematiannya yang sebenarnya. Namun foto itu hilang. Saat matahari terbit, Hector dalam bahaya dilupakan dan menghilang. Imelda memberi restu Miguel tanpa syarat sehingga dia bisa kembali ke tanah hidup, di mana dia memainkan lagu untuk Coco yang ditulis Hector untuknya selama masa kecilnya. Lagu itu memicu ingatannya akan Hector, dan dia memberi Miguel foto yang tercabik dari Ofrenda yang menunjukkan wajah Hector. Elena berdamai dengan Miguel, menerima keduanya, dan musik kembali ke keluarganya. Akhir cerita. Satu tahun kemudian, Miguel dengan bangga mempersembahkan keluarga Ofrenda yang menampilkan foto Coco yang sekarang sudah meninggal ke adik bayinya yang baru. Surat yang disimpan oleh Coco berisi bukti bahwa Ernesto mencuri musik Hector. Akibatnya,
warisan Ernesto hancur dan masyarakat melupakannya dan menghormati Hector sebagai gantinya. Di negeri mati, Hector dan Imelda bergabung dengan Coco untuk berkunjung ke Riveras yang hidup saat Miguel bernyanyi dan bermain untuk sanak saudaranya. Wah, seru banget ya filmnya. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa support Big Kids dengan cara like dan subscribe ya. Dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Bye-bye.